Guys, aku Elnola. Jadi di video kali ini aku mau share tentang cara mengupload video TikTok di PC atau di laptop. Jadi kan kalau saat ini kalian cuma tahunya main TikTok di HP atau di tab. Kalau di laptop kalian bisa main TikTok loh, hanya untuk browsing-browsing internet, hanya main Instagram, YouTube, Facebook. Tapi TikTok juga bisa dilakukan di laptop. Jadi sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel untuk saya, Elnola Tan, dan tekan tombol bell untuk mengaktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info terupdate. Jadi saya akan jelaskan cara di video ini. Saya langsung mulai ya. Pertama-tama kita buka tiktok.com. Nah, ini adalah tampilan depan TikTok. Jadi kalian bisa main TikTok di laptop. Ini halaman FYP versi laptop untuk for YouTube. Jadi ini lebih luas lah, dan lebih luas. Untuk mengupload video, kalian tinggal klik tombol ini, upload video. Jadi kalian lihat dulu syarat untuk mengupload video. Format videonya itu MP4 atau WebM. Resolusinya 720x1080 atau yang lebih tinggi lagi, maksimal 5 menit dan tidak boleh melebihi 2 GB. Kalau mau upload videonya, kalian bisa pilih file, klik select file. Jadi setelah diupload kita tulis settingnya dulu. Untuk memasukkan aspek jangan lupa cantumkan hasil seperti ini, lalu klik tentang atau klik. Caption TikTok maksimum 150 karakter, jadi nggak bisa lebih dari 150 karakter. Untuk cover, kalian bisa geser ke kanan. Privacy ada 3, ada public, friends, sama private. Kalau public semua orang, friends itu hanya teman, private itu hanya kita, sorry, hanya saya. Untuk komposisinya klik pause. Wow, videonya ini sudah diupload ke TikTok. Klik profile. Jadi aku akan memainkan video ini. Tinggal diklik aja. Hey. Mama. Hey. Nah, hasilnya seperti ini kan, mudah banget. Jadi kalau Twitter ini lebih luas di sini, komputer lebih luas formatnya. Dan demikian video cara mengupload video TikTok di komputer PC atau di laptop. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya, Elnola Tan. Dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.